Ini kan ada nomor lagi nih, kemarin udah sempat ketemu lagi sama Nala. Gimana ternyata udah nembak atau gimana nih Bang Vicky sama Alin? Alhamdulillah aku udah mengutarakan perasaan aku. Terus ya Karina juga menjawab dengan baik, terbuka. Cuma tinggal nanti ya semoga aja ada izin Allah untuk kita lebih kepada jenjang yang lebih serius. Apaan jawabannya Bang? Iya apa enggak? Hari ini. Oh, hari ini. Oh berarti aku udah nembak, cuma dikasih jawabannya hari ini. Hari ini dijawab. Nembaknya kapan Bang? Ya udah 3 hari yang lalu kan, udah 3 hari kan berarti. Ketemu apa WA ntar jawabnya? Ketemu. Saya mau temuin dia, saya mau utarain dia mau jawabnya apa. Terus kemarin juga sempat ada pertemuan sama anak-anak juga ya. Itu dalam rangka apa maksudnya? Adik aku ulang tahun, baby. Cuma di tengah-tengah itu ada anak-anak aku, jadi biar sekalian aja. Biar sekalian aja. RRI. Ya udah jadi biar sekalian aja. Buat karena aku kenalin, terus mereka saling berbagi, dan ininya lagi mereka ternyata lebih curhat-curhatan gitu, lebih dekat. Kalau Bang Fei sendiri ngelihat Kalina mungkin kemarin udah sempat ketemu sama adik, itu gimana sih? Dia menerima, Kang, centali. Ya, dia menjalin sosok yang baik ya, berusaha mudah-mudahan kalau aku lihat akan bisa menjadi ibu, bukan hanya menjadi istri buat aku, tapi ibu buat anak-anak aku. Itu ini banget lah. Dari adik atau keluarga dari Bang Vicky sendiri gimana menanggapi kali? Ya baik aja, yang sangat antusias. Cuma kan karena pengalaman kemarin yang buru-buru terus akhirnya jadi bagaimana, lebih meminta kepada semuanya itu butuh proses. Berarti Abang sekarang lagi menjalani proses itu dan sekarang udah tahap akhirnya atau gimana Bang? Ya aku lagi tunggu, pokoknya hari ini mau ketemu dulu sama Kalina untuk menagih jawaban dari dia. Itu aja sih. Mau ketemu Aska gak? Sama Vicky? Dalam waktu dekat ini ya pasti mungkin. Kan perlahan kan aku juga kalau dia ketemu anak aku, kenapa aku juga gak ketemu anak aku? Terus Abang sendiri berarti ini udah memantapkan dan akan ke jenjang selanjutnya gak sih Bang? Ya, ya berdoa pastilah. Bismillah untuk jadi yang terbaik. Cuma kan kita nggak tahu kan semua, bagaimanapun bentuk manusianya bisa merencana yang nentuin Allah. Cuma dibalik semuanya ya aku optimis banget gitu. Mudah-mudahan hari ini ada jawaban yang baik dari Kalina buat saya. Kalau seandainya ditolak seperti apa? Ya nggak apa-apa, kita bisa menjadi sahabat yang baik dan gladiator, bisa melanjutkan untuk memilih yang lain gitu. Kan kita nggak tahu. Kalau dari Kalina sendiri sebenarnya Abang tuh nggak seperti apa sih, mungkin dia udah pengen hubungan serius atau mungkin belum sih? Aku belum bisa mendefinisikan karena butuh dijawab ya. Meeting dong kita. Karena cinta ini kan udah disetujui sama UNESCO ya, jadi memang jadi memang harus dalam proses sih semuanya. Ya, gitu. Deg-degan gak sih Bang hari ini? Ya hari ini makanya aku mau tunggu jawabannya dia dan aku mau datengin dia. Dia mau jawab pokoknya jam 7 malam hari ini dan aku harus ketemu.